Maka mohon maaf lahir batin. Kalau sekarang ayah bunda, Bapak Ibu hadirin sekalian melihat seseorang yang ujiannya berat sekali. Dihina, difitnah, dicaci maki, dibully dan segala macam misalnya, kenapa? Judul kajiannya adalah agar kuat saat diuji. Agar kuat saat diuji. Sebelum saya lanjut, kira-kira yang hadir di sini hari ini ada yang sedang diuji atau tidak? Halo, ini kayaknya mata nggak bisa bohong ini kelihatannya. Allahu Akbar walillahil. Baik, saya akan mulai dari sini mungkin ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, selama kita hidup selama kita hidup di dunia selama itulah kita akan diuji setuju enggak kira-kira setuju selama kita hidup di dunia selama itulah kita akan diuji dan Ujian dalam hidup ini Ayah, bunda, jamaah yang dirahmati Allah Hanya ada dua saja Dua ujian itulah yang digulirkan, digilirkan Dalam setiap kehidupan manusia Ahilman Apa di antara dua ujian itu? Ayah bunda bisa melihat di Quran Surat Al-Anbiya ayat Ayat 35 Surat apa? Al-Anbiya ayat berapa? 35. Perhatikan dengan iman ayat berikut ini. A'uzubillahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas berjiwa yang hidup pasti dia akan mati. Sebelum dia berjumpa dengan kematiannya maka dia akan melalui proses hidup yang namanya dunia Dan hari ini ayah bunda kita semua Sedang berada di fase kehidupan yang namanya dunia Apa yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan dunia kita? Lanjut wal fitnah Dan kami akan menguji kum kamu sekalian. Siapa? Manusia. Siapa? Manusia beriman. Siapa? Kita semua. Apa? Bishari dengan sesuatu yang buruk. Dengan sesuatu yang menyedihkan, menyulitkan, memadorotkan, mengecewakan, dan segala macamnya. Dan wal khairi dan kebaikan. Atau sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan sebagai apa? fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada Kamilah engkau akan dikembalikan. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah. Ciri di antara manusia yang hidup itu pasti dia mendapatkan ujian. Pasti dia punya masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, apa kira-kira? Kalau tidak ingin punya masalah, berarti jangan hidup. Kalau tidak ingin diuji, kalau merasa tidak ingin diuji, berarti kita ingin mengakhiri kehidupan kita, karena ciri kehidupan itu pasti akan diuji dengan kebaikan, dengan keburukan, dengan kebahagiaan, dengan kesedihan. Dan itulah yang digulirkan, digilirkan dalam kehidupan kita. Ada nikmat, ada musibah, ada sehat, ada sakit, ada lapang, ada sempit, ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan. Ada saat tertawa tersenyum, tapi ada saat menangis bersedih. Jadi, semuanya ujian. Gitu, ada hidup, ada mati. Itu ujian. Sekarang, saya mau tanya nih: Punten mohon maaf, biasanya hadirin lebih siap. Diuji dengan sesuatu yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Halo, jelas tidak? Ini pertanyaannya nih. Kita ini lebih siap diuji dengan yang membahagiakan atau yang menyedihkan. Nah, jawabannya beda-beda, ya. Kalau boleh saya jawab, mohon maaf ya, kalau berbeda. Biasanya, kita itu seringkali tidak menganggap sesuatu yang membahagiakan itu sebagai ujian. Betul atau tidak, kita menganggap, mohon maaf ya, kesehatan kita, keluarga yang harmonis itu, pangkat, jabatan, karir itu bukan bagian ujian gitu, karena berjalan mulus, lancar, betul atau tidak. Kita seringkali menganggap ujian itu sesuatu yang berat-berat saja. Dan itu wajar, masih mending dia nganggap itu ujian. Ada yang tidak sadar menganggap sesuatu yang buruk pun bukan ujian gitu. Nah maka dari sinilah kita akan memahami bahwa Oh berarti ahilman setiap proses apapun yang kita dapatkan dalam hidup itu adalah ujian Iya Mudahnya berarti jika ada di antara hadirin pemirsa Darussalam TV, jamaah, ayah, bunda yang hari ini sedang diuji dengan sesuatu yang membahagiakan, jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub, jangan merasa bahwa kita di atas segalanya. Ingat, bisa jadi besok lusa kita akan terjatuh Kemudian, kita kehilangan apa yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, enggak lama kok sebentar. Berapa tahun maksimal biasanya? Lima tahun, sepuluh tahun, ada saat kita berhenti dari itu semua. Maka, saat dititipkan dengan sesuatu yang membahagiakan, jangan lupa bahwa sesungguhnya yang menitipkan itu siapa. Allah Begitupun seterusnya Jika ada di antara ayah bunda hadirin Kita semua yang hari ini sedang diberikan kesulitan, kesedihan, ujian yang menyakitkan Jangan putus asa Karena pertolongan Allah itu begitu luas Perlindungan Allah itu begitu sempurna Dan kita selama kita hidup pasti kita akan dibimbing dan diarahkan oleh Allah mendapatkan kebaikan itu Nah pada kesempatan subuh ini Coba kita akan sedikit mungkin membahas Ujian-ujian yang berupa kesulitan dalam hidup saja Ahilman apakah semua diantara kita akan diuji dengan yang namanya kesulitan dalam hidup? Iya Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 155-156 misalnya Bismillahirrahmanirrahim Wala nabluwannakum dan pasti kami akan menguji kamu sekalian bi dengan sesuatu yang sedikit syai' dengan sesuatu apa di antaranya minal khauf manusia itu akan diuji dengan ketakutan wal jau'i dan kelaparan wa naqsi minal amwal dan kekurangan harta wal anfus dan kekurangan dan kegoncangan jiwa ya ada orang yang wafat, ada saudara kita yang wafat, ada saat kehilangan dan segala macam wasamarat dan buah-buahan. Maksudnya ada hasil dari apa yang kita harapkan tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kecewa misalnya. Satu ketakutan, dua kelaparan, tiga kekurangan harta, empat kegoncangan jiwa, lima Wastamarat ada harapan yang tidak kunjung menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya, di antara hadirin sekalian, ada tidak yang sedang disapa dengan ujian-ujian ini? Jika ada yang sedang disapa dengan ujian ini, maka lihat ujung ayatnya. Wa sabirin. Sesungguhnya ayah, bunda, kita semua sedang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini mohon maaf ya, mohon maaf ada yang sedang merasa takut, gelisah, misal tidak sedikit mungkin di antara kita ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin di antara kita ada yang harus dirumahkan. Mungkin ada di antara kita yang harus berkurang omset atau uh, profit dari keuntungan bisnisnya. Atau barangkali ada di antara ayah bunda yang sedang punya persoalan di rumah tangganya. Ada yang sedang punya permasalahan di rumah tangganya atau keluarganya. Dan segala macam dalam kehidupannya Maka jika kita Merujuk kepada ayat ini Yakini, pahami bahwa Ujian-ujian kesulitan itu Adalah wabashir Kabar gembira Bagi siapa? As-sabirin, bagi orang-orang yang sabar Siapakah orang yang Sabar itu? Lanjut ayat selanjutnya Alladhina Iza asobathum Musibah Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah maka dia hanya akan menjawab sesungguhnya ini milik Allah dan sesungguhnya semua ini akan kembali kepada Allah. Bahasa mudahnya adalah orang yang sabar itu adalah orang yang mengembalikan setiap perkara kesulitan dalam hidupnya kembali kepada Allah. Dia menahan diri, dia memilah memilih sesuatu mana yang tidak dibenci oleh Allah. Dia hanya akan fokus mencari jalan keluar, mencari solusi. Yang jalan keluar solusi itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa marah, dia bisa frustasi, dia bisa stres. Iya. Tapi dia tahu itu dibenci oleh Allah. Dia tahu itu perkara yang Allah tidak ridho dengannya. Maka dia memilih jalan lain mana yang barangkali Allah lebih ridho dengan dirinya. Jadi mohon maaf ya, sabar itu tidak identik dengan berdiam diri atau apa? Tidak identik dengan putus asa, bukan. Sabar itu memilah memilih Jalan terbaik yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak melanggar aturan-aturan Allah dalam kehidupannya. Itu sabar, dan sikap ini menjadi penting. Jadi, kalau ada di antara hadirin sekalian yang sedang disapa dengan kesulitan dan langsung cara berfikirnya adalah, "Oh iya, Allah sedang menitipkan pesan cinta, kabar gembira kepada kita dengan ujian-ujian ini." Ahilman, kenapa? Disebut dengan kabar gembira dari setiap ujian kesulitan itu. Mohon maaf, kalau boleh saya tanya, setuju atau tidak kita itu solatnya bisa lebih khusyuk, doanya bisa lebih panjang, sujudnya bisa lebih lama jika sedang diuji dengan kesulitan. Betul atau tidak? bukankah itu nikmat bukankah itu kabar gembira yang barangkali Allah ingin menyapa hadirin sekalian Allah ingin menghadirkan pesan cintanya melalui ujian-ujian itu agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala salat tahajudnya jadi rajin salat duhanya jadi rajin ngaji Qur'annya jadi rajin masjidnya jadi rajin, infak sodakonya jadi rajin. Biasanya, ketika sedang diuji, betul atau tidak, maka saat dia diuji dengan ujian yang tadi saya sampaikan, satu ada yang bentuknya kebahagiaan, satu bentuknya ada yang kesedihan. Maka, sebagai orang beriman, dia punya sikap terbaik dalam hidupnya. Apa sikapnya? Ajaban li Amril Mukmin sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Semua perkara, sesungguhnya semua perkara bagi orang beriman itu semuanya baik. Dan tidak akan didapatkan kebaikan ini kecuali bagi orang beriman. Bagaimana keadaannya? In asobathu serau Jika dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, maka dia bersyukur. Fakana khairullah karena itu baik baginya wa in jika dia mendapatkan sesuatu yang madarat yang sulit yang sedih maka dia bersabar fakana khairullah karena itu baik baginya hadis riwayat muslim bagi orang beriman semuanya baik semuanya baik tidak ada yang nggak baik tapi kan ustadz wajar atau kalau gelisah wajar atau kalau resah gitu ya galau dan segala macam wajar manusia biasa innal insana halua sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah kan gitu wajar tapi yang tidak wajar apa berlebihan dalam kegelisahan yang tidak wajar adalah berlebihan dalam keresahan jika hadirin sekalian berlebihan dalam kegelisahan tanyakan di hati kita. Jangan-jangan iman kita kepada Allah sedang dipertanyakan dalam kehidupan kita. Ustaz, gimana ini kalau pandemi terus penerus begini terus gitu ya? Gimana ini kalau covid nggak selesai-selesai gitu? Itu bukan ungkapan orang beriman. Orang beriman tidak seperti itu ayah bunda. Ahilman, ah gimana nih kalau Aduh gini terus usaha nggak lancar nih Omset berkurang dan segala macam Iya dia tahu sedang sulit Tapi ungkapan yang keluar Bukan seperti itu Karena di hatinya masih ada iman Berarti ketika di hatinya masih ada iman Dia masih yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan tidak ikhtiar Dia ikhtiar Tapi keyakinannya kepada Allah Menjadi guidance terbaik dalam hidupnya menjadi petunjuk terbaik selama ada Allah, la tahzan, jangan sedih, la takhaf, jangan takut, jangan khawatir, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita karena semua yang dihadirkan dalam kehidupan kita pasti ada hikmah terbaik. Yang sulit itu adalah bisa menggali hikmahnya gitu ya. Hikmahnya apa gitu. Maka Ujian bagi orang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang beriman, ya. Maka, saya langsung fokus aja ujian bagi orang beriman. Bagi kita yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai orang beriman, ketika diuji jangan fokus dengan soalnya, jangan fokus dengan ujiannya, tapi fokuslah dengan jawaban kita: hadirkan dari ujian-ujian itu. Kenapa? Karena soal ujian tidak pernah salah. Jika kita tidak lolos atau tidak lulus dari ujian, yang salah bukan soalnya, tapi yang salah adalah jawaban kita terhadap soal-soal itu. Saya buat analogi yang sederhana: kalau ayah, bunda, teman-teman sekalian ikutan tes seleksi masuk perusahaan, misalnya kemudian ada soal kita jawab soal itu kemudian kita kumpulkan jawabannya sebulan kemudian ada hasil ternyata hasilnya nggak lulus sekarang saya tanya kalau nggak lulus yang salah soal atau jawaban Halo, Jelas tidak pertanyaannya? Kalau kita ikutan tes, ikutan ujian, kemudian nggak lulus atau nggak lolos, itu yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Sekarang kalau ada di antara hadirin sekalian yang sedang diuji dalam kehidupan, berarti yang kudu kita pikirkan itu ujiannya atau sikap kita terhadap ujian itu. Punten ya, mohon maaf. Kita mah suka fokus dengan ujiannya, malah seringkali menyalahkan keadaan. Bukan kita lah, saya gitu ya. Saya mah suka sering menyalahkan keadaan. Itenah jadi gini, kenapa aku dapat ini kan gitu ya? Apa yang salah gitu? Kadang-kadang tidak sedikit mencari kambing hitam kan gitu, padahal kambing putih juga banyak. Kenapa harus cari kambing hitam? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Sok, kalau dipikirin begitu stres nggak kira-kira pak? Stres atau pak? Padahal yang Allah inginkan dari setiap dinamika ujian-ujian dalam kehidupan kita adalah apa coba? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat, yang paling baik amalnya dari proses ujian-ujian dalam kehidupan kita? Surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim Alladhi khalaqal mauta Wal liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala Wahual azizul kufur Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan Sebagai apa? Sebagai ujian Berarti selama hidup Selama itulah kita akan diuji Dengan dinamika ujian yang tadi Dan apa yang akan Allah lihat dari setiap ujian-ujian itu Ayyukum ahsanu amala Siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya, yang paling baik sikapnya? Nah, pertanyaan kita kira-kira hadirin kita semua saat diuji itu sikapnya sudah benar apa belum? Sudah sesuai atau belum? Sebelum ke sana, Bagi orang beriman, saat dia diuji, ini bagi orang beriman ya. Bagi orang beriman, saat dia diuji, dia akan memahami, meyakini bahwa ujian adalah bagian cara Allah menaikkan derajat dalam hidupnya. Kita bisa lihat di surat Al-Ankabut ayat 2 misalnya. Ahasibannasu ayyutroku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji Di surat yang lain Al-Baqarah ayat 224 Allah berfirman Am hasibtum an jannata walamma ya'atikum mathalul ladina khalau min kablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu ujian, cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Hadirin, perhatikan di sini. Berarti ahilman, seseorang itu semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. ya. tapi ya ini penting tapi karena dia punya kekuatan iman dalam hidupnya seberat apapun ujian itu maka akan terasa ringan dalam hidupnya maka mohon maaf lahir batin kalau sekarang ayah bunda bapak ibu hadirin sekalian melihat seseorang yang ujiannya berat sekali dihina, difitnah, dicaci maki, dibuli dan segala macam misalnya. Kenapa? Karena memang Allah tahu, Allah yakin Allah menitipkan beban berat dalam hidupnya sesuai dengan kemampuannya. Benteng iman itulah yang menguatkan dia untuk selalu siap menghadapi ujian apapun. Dan jika kita diuji keimanannya oleh Allah, maka akan diuji dengan ujian-ujian itu. Para nabi, para rasul, ujiannya banyak atau sedikit? Banyak. Sejak nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, ujiannya. Allahu Akbar walillahil haq Banyak Nabi Adam diuji Apa ujiannya? Tidak tanggung-tanggung kan? Di antara banyak ujian itu diusir dari surga. Karena ada satu peristiwa membangkang kepada Allah ketika itu kan? Nabi Nuh Diuji atau tidak diuji dengan apa? Dengan keadaan istri dan anaknya yang membangkang kepadanya, terbayang gak oleh Ayah Bunda? Mengajak umatnya, mengajak kaumnya yang membangkang, yang menolak, bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat. Nabi Ibrahim diuji atau tidak? Diuji. Saat beliau mendengungkan kalimat tauhid. Tapi ternyata ayahandanya seorang pembuat patung berhala kan? Coba terbayang enggak bagaimana keadaannya? Kemudian mau dibakar tubuhnya. Dibakar Nabi Musa alaihissalam diuji Nabi Ismail alaihissalam diuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji Jika seandainya ujian ayah bunda Dibandingkan dengan ujian para nabi dan rasul Demi Allah tidak ada seujung kuku ujian yang kita dapatkan Dibanding ujian para nabi dan rasul Turun lagi para sahabat para tabiin atba'ut tabiin para ulama ujian dan seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar imannya tapi karena dia punya iman dalam hatinya maka seberat apapun ujiannya akan terasa ringan berarti kalimat selanjutnya adalah jika di antara ayah bunda hadirin sekalian yang merasa berat dengan ujian dalam hidup tanyakan dalam hati kita, masihkah ada iman di hati kita atau tidak? Dan jika kita melihat ayat-ayat ini gitu ya, bahwa seseorang tidak akan dikatakan beriman sebelum diuji, seseorang tidak akan masuk surga sebelum diuji, maka saat dia diuji dalam kebaikan-kebaikan di hadapan Allah, maka dia akan menangkapnya dengan sesuatu yang membahagiakan dalam hidup. Dia akan tersenyum. Dia akan kemudian merasa lapang hatinya dengan ujian-ujian karena semakin dekat kebaikan dalam hidupnya. Bahkan dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didewetkan oleh Al Imam Al Bukhari disebutkan di situ man yuridillahu bihi barangsiapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi baik dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Allah akan berikan musibah kepadanya. Catatan bagi orang beriman. Maka jika jika hadirin merasa masih ada iman di hatinya dan mengakui bahwa kita adalah orang beriman, maka berapapun besarnya, beratnya, kuatnya ujian yang datang dalam hidup maka dia akan meyakini bahwa ini adalah bukti kasih sayang Allah kepadanya, karena Allah menginginkan dia menjadi pribadi yang baik dalam hidupnya. Maka Ahilman, apa sikap terbaik nih? Sikap terbaik saat kita diuji, wabil khusus ketika mendapatkan kesulitan, karena kalau kebahagiaan tadi sikapnya bersyukur, mendekat kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan itu. Tapi jika sedang sulit, sedang sedih, sedang kecewa, sikapnya apa? agar kemudian kita kuat menghadapi ujian-ujian dalam hidup. Satu husnuzon kepada Allah. Penting ini. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik kepada Allah. Ana in the abdibi hadis Allah berfirman sesungguhnya aku berserta bersama prasangka hambaku. Jadi apa yang kita sangkakan di hati kita apa yang kita rasakan di hati kita Itu barangkali yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita Sebagaimana firman Allah di surat Fusilat ayat 23 وَذَلِكُمْ dan yang demikian itu adalah perasaan kamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu Dia telah membinasakan kamu maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi Jadi sikap pertama kudu husnuzon kudu baik sangka sama Allah. Hilangkan kalimat-kalimat Allah enggak adil. Hilangkan kalimat-kalimat Allah zolim sama kita. Hilangkan itu. Tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Tidak mungkin Allah melukai hambanya. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya. Apalagi orang beriman mohon maaf barangkali sebaliknya kita yang seringkali melupakan Allah kita yang seringkali meninggalkan perintah Allah kita yang seringkali melalaikan perintah Allah. maka belajarlah untuk sikap pertama yang dihadirkan sebagai orang beriman ketika diuji adalah khusnuzon kepada Allah Bagaimana caranya kita husnuzon? Bagaimana caranya agar kita bisa punya sikap baik sangka dengan apapun yang datang dalam kehidupan apalagi urusan kesulitan. Caranya adalah pertama yakini dan terima bahwa semua yang datang dari Allah pasti yang terbaik. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ada di tengah menuju penghujung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim wa asa rohu syai'awahu khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Wa asa antuhibu syai'awahu lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu ya wa antum la ta'lamun. Ta Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Hadirin, ayah bunda, sekarang saya mau tanya. Kita itu kalau mengukur kebaikan seringkali menggunakan indikator aturan Allah atau menggunakan pandangan kita sebagai manusia? Kebanyakan kita selalu mengedepankan apa yang baik menurut kita. Kudu gini, kudu gitu. Kalau enggak gini, kalau enggak gitu, itu enggak baik dalam kacamata kita. Kita lupa mengedepankan indikator kebaikan dalam hidup ini sesuai dengan aturan Allah. Ayah bunda, kalau milih pekerjaan yang dipertimbangkan pertama kali apa? Banyak kecilnya gaji atau halal haram atau surga nerakanya? Kita seringkali mengedepankan ini ini gajinya besar, ini penghasilannya banyak ahilman. Kita lupa bahwa pada bab pekerjaan itu ada pertimbangan halal haram, ada pertimbangan surga neraka. Yang itu harus juga menjadi pertimbangan Betul atau tidak? Ketika bisnis Yang seringkali kita pertimbangkan utama pertama kali apa? Untung ruginya Kita lupa pada bab bisnis itu Pada bab usaha itu juga ada pertimbangan Berkah tidaknya Allah ini ridho apa tidaknya Halal haramnya Itu menjadi penting Ketika milih istri Flashback ke belakang yang kita pertimbangkan, apa cantik tidaknya, atau seseorang yang bisa mengantarkan, menguatkan kita menuju surganya. Pertimbangannya kan cantik tidaknya, jadi dunia-dunia semua gitu loh. Ketika punya anak, menyekolahkan anak, mencari pendidikan untuk anak, apa yang kita pertimbangkan? Pernahkah ayah mempertimbangkan? Bunda, pernahkah mempertimbangkan? Ahilman, saya itu pengen punya anak. Pendidikannya saya pilih pendidikan yang terbaik, yang bisa menghadirkan mahkota terbaik ketika saya berjumpa dengan Allah. Saya pengen punya anak yang hafal Quran, yang hafiz Al-Quran, yang mampu mendekat taat kepada Allah, yang akhlaknya istimewa dalam kehidupan. Atau barangkali ayah bunda lebih banyak mempertimbangkan ini akreditasinya A, ini juara olimpiade B, dan segala macam segala macamnya. Kita lupa mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertimbangan itulah pertimbangan yang paling kuat seharusnya. Maka bagi orang beriman, ketika dia diuji, ketika dia sedang sulit, sikap pertamanya su sikap pertamanya langsung yakin bahwa baik sangka kepada Allah, ini yang terbaik kepada ini, yang terbaik bagiku. Dan ketika dia memahami itu, maka dia yakin yang baik menurut dia, menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Maka bismillah, mulai katakan pagi ini, apapun yang kita dapatkan dalam hidup, selama kita beriman, maka ini yang terbaik dalam kehidupan kita, para ayah pulang nanti ke rumah temui istrinya senyum kepada istrinya bilang sama istrinya sayang mama bunda thank you very much terima kasih sudah menjadi istri yang terbaik kata istrinya emang kenapa ayah enggak pokoknya gitu aja bagaimanapun keadaan istri kita Cerewetnya, cemburunya, banyak mintanya, banyak maunya, apapun itu kekurangannya, saya sangat meyakini pasti ada kelebihannya. Bukankah ketika ayah, ketika para suami, ketika Anda mengucapkan, "Saya terima nikahnya Fulana, binti Fulan," dengan mas kawin sekian sekian dibayar tunai ketika akad nikah itu di depan ayahnya? Itu kan maknanya apa? Saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya dan saya pun siap menanggung semua keburukan yang mungkin ada di istri saya. Maka katakan mulai hari ini. Istri istri saya yang di rumah, hadirin, it's the best for me. Itu yang terbaik bagiku. Para bunda juga yang di rumah yang menyaksikan kali ini, bagaimanapun keadaan suami kita, kurangnya apalagi suami kita kurangnya apa? kurang gantengnya, kurang nafkahnya, apapun itu, maka katakan kepada suami kita dan yakinkan di hati kita bahwa suami kita itu adalah suami yang terbaik. Pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, walaupun barangkali belum menghadirkan hasil yang maksimal, katakan itu yang terbaik. Yakini Termasuk hari ini ketika kita disapa dengan COVID-19 Ketika kita disapa dengan penyakit wabah Kita kan gak pernah mau punya penyakit seperti ini Punya pandemi seperti ini Tapi kita percaya bahwa ada hikmah di balik musibah Ya Allah terima kasih Kalau tanpa kalau ayah bunda boleh renungi Sobat saya mau tanya Ramadan yang paling indah untuk ayah bunda kapan kira-kira? Indah, dalam artian kita bisa menghadirkan kebersamaan dengan keluarga, gitu ya. Bisa sholat berjamaah, isya tarawih dengan keluarga, buka sahur lebih banyak bersama dengan keluarga. Kalau boleh saya cerita, rasanya Ramadan tahun ini yang saya dapatkan itu, gitu ayah bunda. Jauh sebelum ini, sahur kadang-kadang di luar, buka di luar, tarawih di luar jadwal kajian subuh karena harus sholat subuh di luar jadi di luar bahkan kalau ingat dua tahun yang lalu 2016 2017 saya hampir dua tahun berturut-turut Ramadannya di Amerika Serikat jauh dari keluarga tahun ini Allah berikan kesempatan wasilahnya kalau bukan karena covid misalnya mungkin mungkin nggak akan kejadian seperti itu ada hikmah nggak kira-kira ada hikmah para ayah yang belum pernah jadi imam sholat taraweh kemarin maksain apa enggak? maksain walaupun barangkali keadaannya bacaannya belum sempurna dan belum baik tapi kan maksain ujungnya jadi belajar tahsin jadi belajar tajwid betul enggak? memperbanyak hafalan itu nikmat atau tidak? yakini di hati kita khusnuzon kepada Allah itu yang terbaik yang kedua agar kita bisa husnuzon dengan setiap ujian adalah yakini bahwa ujian yang menimpa kita berbanding lurus dengan kemampuan kita. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa Laha wa 'alaiha Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Kenapa ayah bunda yang diuji dengan kesulitan ini yakini percaya bahwa pundak ayah bunda yang memang kuat untuk menerima ujian-ujian ini. Ahilman ah kenapa enggak yang lain ya? Kenapa enggak dia ya? Kenapa aku ya? Karena Allah tahu pundak ayah bunda kuat menerima beban itu. seseorang yang diberikan amanah oleh Allah gitu ya. Amanah dalam hidupnya apapun itu, kenapa dia yang diberikan amanah? Karena Allah tahu barangkali memang dia yang kuat mendapatkan amanah itu. Ada orang yang ada seseorang yang mendapatkan ujian bertubi-tubi gitu. Dihina, dicaci maki, difitnah. Dicari kesalahan dan segala macamnya. Kenapa hanya beliau Kenapa hanya dia? Karena yakinlah, Allah tahu pundak beliau kuat, sehingga bisa menerima beban itu. Maka ayah bunda, nih, kalau sekarang kita merasakan ujian dan ujian itu terasa berat, tanamkan di hati kita. Allah percaya kepada kita, Allah yakin sama kita. Maka poinnya adalah: Ayah Bunda, hadirin sekalian, jangan sibuk membandingkan ujian yang kita terima dengan ujian orang lain. Saya ulang ya. Jangan sibuk membandingkan ujian yang kita terima dengan ujian dengan orang lain. Kita suka merasa enak ya dia mah, enak ya dia mah. Cuk, belum tentu Begitupun seterusnya, jangan mengukur indikator kebahagiaan orang lain untuk kebahagiaan kita. Saya ulangi, jangan menggunakan ukuran kebahagiaan orang lain menjadi indikator kebahagiaan kita. Belum tentu apa yang bahagia di mata kita untuk orang lain menjadi kebahagiaan untuk kita. Belum tentu. Jika ayah bunda hari ini merasa lelah, merasa capek, merasa terbebani dengan setiap urusan kehidupan kita. Percayalah, bisa jadi di luar sana banyak orang yang menginginkan pekerjaan kita itu. Jika ada di antara bisnis, usaha, pekerjaan kita yang ayah bunda merasa berat sekali ya Ahilman, susah sekali ya Ahilman. Allahu Akbar, di luar sana ada orang yang memimpikan mendambakan pekerjaan, bisnis, usaha yang sedang kita lakukan begitupun seterusnya. Jika ada di antara ayah bunda yang hari ini sedang merasa berat, sulit gitu ya dengan setiap ujian-ujian dalam hidup, barangkali percayalah Allah sedang siapkan kebaikan dalam kehidupan kita itu. Maka penting ini ya. Gampangnya beginilah, jangan mengukur ukuran kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain gitu. Kaki kita ukurannya 38 pakai yang ukuran sepatu 42, apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Longgar, betul? Kaki kita 38, pakai yang 36 ukurannya, apa yang terjadi? Sempit. Hidup ini adalah hidup yang terbaik yang Allah berikan. Maka sikap kedua adalah yakini bahwa ujian yang menimpa berbanding lurus dengan kemampuan kita. Yang ketiga, agar kita bisa husnuzon kemudian kita kuat dengan ujian yakini bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna maal inna maal Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Yakin jika dengan bersama Allah, ikhtiar kita akan semakin optimal. Ya, jangan menuhankan ikhtiar kita. Tapi bukan berarti tidak boleh ikhtiar, ikhtiar harus. Tapi jangan menuhankan ikhtiar kita. Kita harus ikhtiar maksimal, tapi pada akhirnya hasil yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir yang pasti